Rizky Billar tak kuasa menahan air matanya saat Ustadz Kasif Hir memberikan tausiah, nasihat serta doa di acara perayaan ulang tahunnya yang ke-27 tahun malam tadi. Rizky Billar terlihat beberapa kali mengusapkan wajahnya karena derayan air mata yang mengalir di pipinya begitu saja. Dalam nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Kasif Hir adalah nikmat Allah yang didapatkan oleh Rizky Billar selama ini, baik itu harta, karir, keluarga, anak maupun lainnya, untuk dijaga baik-baik sesuai anjuran agama Islam. Tuntun nikmat tersebut ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memberikan nasihat, Ustadz kondang dari Jakarta itu langsung mendoakan Rizky Billar dan keluarganya agar menjadi keluarga yang samawa dunia sampai akhirat. Tak lupa, Ustadz Kasif Hir juga mendoakan semoga Rizky Billar menjadi imam yang baik, yang selalu menjaga dan menuntun anak, istri, orang tua, keluarga dan lain-lainnya ke jalan yang benar. Saat doa tersebut disampaikan, Rizky Billar tak sanggup menahan air matanya. Seketika suasana langsung menjadi hening dan seluruh tamu undangan yang hadir ikut mengaminkan doa yang dibacakan oleh sang ustadz tersebut. Tak hanya Rizky Billar, Lesti Kejora yang berada tepat di sampingnya ikut menangis dalam momen itu. Lesti langsung memeluk suaminya setelah Ustadz Kasif Hir selesai berdoa. Bahkan kedua orang tua serta kedua mertuanya juga ikut terharu saat Rizky Billar mengusap raut wajahnya yang dibasahi oleh air mata. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar menggelar acara ulang tahun malam tadi, tepatnya Jumat malam 14 Juli 2022. Meskipun ultah Rizky Billar jatuh pada tanggal 12 yang lalu, namun karena beberapa hal terpaksa, kedua pasangan tersebut menggelarnya tadi malam. Acara ulang tahun Rizky Billar digelar cukup mewah yang disiarkan langsung secara live di channel YouTube Leslar Entertainment. Pada acara ultah tersebut juga dihadiri oleh beberapa penyanyi dan artis top tanah air seperti Vildan, Zidan, Afgan, Haris, Adesiki, Teti Kamal, Nasar, dan beberapa selebritis top lainnya. Kita doakan saja, semoga dengan bertambahnya umur Rizky Billar, semoga ke depan semakin sukses panjang umurnya dan menjadi imam yang baik di keluarganya.